Pemirsa, Ketua Tim Wasef TMMD ke-105 dari Mes TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Ali Sanjaya, berkunjung ke Kampung Mandiri Timika, Papua. Guna memastikan kegiatan TMMD tersebut berjalan dengan baik dan lancar serta tepat pada sasaran. TMMD 105 ini dilaksanakan di Kampung Mandiri Jaya, Timika, yang meliputi pekerjaannya berupa pekerjaan fisik dan non-fisik. Kegiatan fisik yaitu meliputi pembangunan 3 MCK, 3 sumur bor, penimbunan jalan sejauh 1 km, serta pembuatan 2 jembatan permanen. Sedangkan non-fisik yakni memberikan penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian yang bertujuan membantu warga setempat dapat sejahtera. Antusias warga Kampung Mandiri Jaya terlihat saat berbondong-bondong menyambut kedatangan Ketua Tim WSF TMMD ke-105, Brigjen TNI Ali Sanjaya. Warga sangat senang karena TMMD kali ini berada di kampung mereka. Brigjen TNI Ali Sanjaya mengatakan, pelaksanaan TMMD ini dilakukan guna mempercepat pembangunan di daerah dan bertujuan untuk membantu pemerintah setempat. Pihaknya memberikan apresiasi kepada warga setempat karena selama proses TMMD berjalan, warga setempat juga turut serta membantu TNI dalam pengerjaan dan proses pengerjaan fisik ini akan selesai tepat waktu sesuai yang telah ditentukan. Yang bisa membangun desa ini menjadi seperti sekarang. Mandiri, berarti semuanya dilakukan bersama-sama secara mandiri. Bapak-bapak, ibu-ibu membuat jalan. Bapak-bapak, ibu-ibu bersama-sama membangun rumah. Bapak, ibu, dan lain-lain. Dari Papua Timika, Nathan Making, iNews melaporkan. Bagus untuk masyarakat. Pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam iNews Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Rinsi Agnesia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian saudara dong semua. Selamat siang dan sampai jumpa.